Ricky kenapa, Mami? Ricky kenapa, Mami? Ricky kenapa, Mami? Tenang saja, Bu. Tidak apa-apa. Dan dia sudah tidur. Nanti kalau ada apa-apa lagi, tolong segera panggil saya. Terima kasih, Dok. Saya permisi, Bu. Kenapa lo gak berani menemui wanita itu? Lo pengecut! Mana? Lo bilang lo mau jadi lilin buat dunianya yang sekarang gelap. Tapi enggak. Lo sekarang malah kabur. Dan lo gak berani untuk menghadapi rasa bersalah lo sendiri. Bego lo, Roy! Sampai sekarang kami belum bisa menemukan si penabrak lain, Bu. Tapi kami terus akan melacaknya. Tante Lydia sedang bicara dengan polisi. Bin, apa pembunuh biadab itu udah ketemu, Bin? Belum, Cin. Tapi polisi sedang menyelidiki siapa penabrak lari itu kok. Aku gak pernah bisa melupakan pembunuh itu, Bin. Dia udah merampas semua milikku. Kehilangan semua yang aku cintai. Cin, tabah ya. Kamu tenang ya. Kenapa aku
Kenapa aku harus kehilangan Ricky? Kenapa gak aku aja yang mati? Tuhan gak adil. Kenapa gak aku aja yang mati? Kenapa gak aku aja yang mati, Bi? Terima kasih. Mami! Kenapa? Cinta. Kenapa harus Vicky yang pergi, Bu? Sabar sayang, sabar. Tante, gimana Tante? Kenapa cobaan begitu berat? Polisi belum menemukan siapa pelakunya. Tapi mereka akan berusaha untuk mencari penabrak lari itu. Sabar sayang, sabar. Kenapa cobaan ini? Tabah sayang. Ada ibu cinta. Harus berkiri gimana? Selamat siang. Siang? Siapa? Saya adalah orang yang telah menabrak kamu dan juga suami kamu. Kamu? Maafkan saya sudah tidak bisa menyembunyikan kebohongan ini lagi. Maafkan saya. Maafkan saya datang kembali untuk kamu dan kamu. Maafkan saya. Kurang ajar kamu. Maafkan saya. Kamu sudah membunuh anak saya. Kamu sudah menggunakan mata saya. Kamu sudah membunuh anak saya. Kamu sudah mengambil semua yang saya miliki. Pergi kamu. Pergi. Pergi. Pergi! Sakit sudah menyatakan kebutaan atas nama. Apa bisa disembuhkan, Dok? Setiap penyakit punya kemungkinan untuk disembuhkan. Walaupun dalam hal ini sangat kecil kemungkinan itu. Tapi tubuh cinta kan dengan sendirinya memperbaiki sel-sel yang rusak pada matanya. Setelah itu, pihak medis akan melakukan sesuatu untuk penyembuhan matanya. Kapan itu, Dok? Saya nggak tahu. Bisa belasan tahun, puluhan tahun, bisa jadi 2 tahun lagi. Coba pelan-pelan kamu buka matamu, cinta. Apa yang kamu rasakan?
gelap, dokter. Saya merasakan kegelapan. Tapi hati saya jauh lebih gelap daripada mata saya. Kamu jangan putus asa begitu, Cinta. Kamu masih punya kesempatan untuk mengembalikan semuanya. Tentu dengan bantuan keluarga. Ya kan, Bu? Ya, Dok. Kapan saya boleh pulang, Dok? Setelah check up, besok bisa pulang kamu, Cinta. Dan tolong jaga dia baik-baik, Bu. Dan Ibu gak usah khawatir. Kalau ada apa-apa, Ibu bisa kontak saya. Makasih, Dok. Selamat siang. Siang. Makasih, Dok. Betapa sedih hati saya, Mami. Rasanya saya udah gak bisa nangis lagi. Cinta, kamu harus bersabar. Seperti kata dokter tadi, semuanya akan kamu raih kembali. Ada banyak keluarga yang mendukung kamu. Ada Ibu Fatma, ada Lia, ada Bombin. Dan kita semua akan membantu kamu, sayang. Iya, sayang. Kalau kamu mau tinggal di rumah ibu setelah keluar dari rumah sakit, silakan. Karena kamu adalah anak ibu. Dan akan tetap selamanya menjadi anak ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ibu sudah begitu baik terhadap saya. Tapi saya sebaiknya tinggal di rumah Mami. Tidak tahan tinggal di rumah ibu. Karena setiap ruangan itu begitu menyisakan kenangan manis antara saya dan Ricky. Ibu ngerti, sayang. Mama. Ya, sayang. Apakah udah disiapkan tongkat buat saya? Sudah. Dari rumah sakit sudah nyiapkan. Saya pengen mencobanya, Mam. Saya pengen jalan-jalan. Apa pembunuh itu sudah ditangkap, Mami? Pihak kepolisian belum bisa mendapatkan apa-apa, sayang. Dia bilang kita harus bersabar. Percayalah, dan kamu harus yakin. Suatu saat pembunuh itu pasti akan tertangkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Cinta. Siapa? Saya penggemar Anda. Saya datang kemari ingin mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa Anda dan juga suami Anda. Saya Roy, Tante. Kalau boleh, saya menawarkan bantuan untuk menemani Cinta jalan-jalan. Terima kasih. Saya bisa jalan sendiri. Baiklah. Saya permisi pulang dulu. Lekas sembuh ya, Cinta. Makasih. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya gak mau orang lain kasihan melihat saya, Mam. Saya gak mau. Tapi, Cin. Cukup, Mam. Mas!
Mas! Mas, mas! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.